Telepon dulu ah. Bentar aja diangkat. Siapa sih yang nelpon-nelpon gini? Iya, ada apa? Kamu lagi apa, Di? Kamu lagi apa? Aku kepo banget nih. Ya, seperti biasa sih, main game. Tadi aku hampir menang sih, tapi kamu langsung nelpon. Kesel banget. Okay. Kemana? Lo di sini kenapa sih nelpon-nelpon gue? Soalnya aku lagi mau berenang. Kita berenang yuk sama-sama. Aduh, sorry banget ya kalau berenang sih aku udah punya kolam, males banget aku berenang. Males banget aku berenangnya. Jadi sorry ya, aku nggak mau ikut. Sorry banget. Ya, kalau gitu kita berenang di kolam kamu saja ya. Lela, boleh. Nah, boleh. Aduh, kolam berenang. Aku juga lagi dibersihkan nih, jadi nggak bisa hari ini ya. Lain kali deh, lain kali. Aduh, nyesel gue. Ya udah deh. Astaga. Bye. Untung aja nggak ketahuan nih. Padahal kolam renang aku nggak dibersihkan. Hampir aja ketahuan. Karena aku kan duyung. Kan aku duyung, jadi kalau kena air jadi bisa berubah jadi aku. Gimana ya? Kalau dia datang di sini gimana dong? Cepet banget lagi. Nah. Aku mau datang ke rumah Nisa aja deh. Kan di situ ada kolam renang. Jangan sampai di situ aku bisa mandi-mandi di situ. Oke, aku pakai jilbab. Eleh. Berangkat dulu. Tanpa bawa handphone dong. Nisa, 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 Nisa. Kan dia datang. Aduh, kok dia datang sih? Gimana ya? Buka aja deh. Oh iya, ada apa, Fira? Aku mau main ke rumah kamu supaya kita bisa berenang bareng. Soalnya aku tuh pengen banget berenang. Kan katanya kamu punya kolam, jadi aku kesini dong daripada gue pergi ke wahana-wahana kayak gitu, waterpark gitu. Mungkin harusnya di sini aja. Minyak ke rumah aja. Ayo masuk ya. Ya. Oh, silakan silakan masuk masuk. Sini. Kamu kok datang di sini? Emangnya ada apa sih? Kamu datang ke sini? Katanya kamu kan waktu tadi aku
aku nelpon katanya kamu kan punya kolam renang, jadi aku mau berenang di sini. Kan tadi aku waktu di depan pintu kan aku udah bilang kalau aku tuh kedatang di sini mau berenang. Jangan sampai kamu nggak punya kolam renang ya. Aduh, maaf banget ya Vira, soalnya tuh aku nggak punya kolam renang ya. Maaf, sorry, maaf ya kalau kamu udah jauh-jauh datang ke sini. Aduh, sorry banget. Minta maaf ya. Kok kamu tipu aku sih ya? Aku jauh-jauh datang ke rumah dan ke sini, jauh banget loh. Saatnya aku mau membuat rencana jahatku. Dia pikir aku gak tahu rahasianya. Dia tuh duyung. Ada air minum gak? Oh ada, tunggu ya aku ambilin. Ini dia air minumnya. Terima kasih. Kamu dorong aku sih. Rasakan tuh. Aduh, jangan disiram. Rasain tuh, kamu jahat banget. Nah, kamu benar-benar jahat ya. Kuntik, tolong kamu harus jaga rahasia ini. Minta tolong kepada kamu yang sudah mengetahui rahasia ini. Tolong sekali kamu jangan bongkar ya. Pikir gue orang bodoh. Justru aku mau nangkap kamu. Aku datang di sini untuk nangkap kamu lah. Aku akan jual kamu. Mana ada orang yang itu caranya. Gak level banget lah. Rasain tuh. Makan tuh duyung. Kamu benar-benar jahat. Pikir gue gak bisa jadi manusia lagi. Aduh. Stop. Gue janji gue gak akan gak bongkar rahasia lo. Tapi kesel gue. Aduh. Ternyata lo juga masih takut ya sama gue. Dasar. Gue kesingat lo. Kalau lo bongkar rahasia ini, lo akan mati selama hidupmu dan lo gak bisa hidup lagi. Dasar. Iya, aku gak bakalan kasih tahu rahasia ini. Oke.
Okay guys, ini cuma film pendek, jangan like, subscribe, and comment.